hijrah hati. Kan kita nak berhijrah, dah tak berhijrah. Mana lah kita ni? Kan cuma duk tunggu daripada hijrah dunia ke alam barzakh yang tu aja hijrah kita. Nak kena tunggu juga yang tu pun. Kan bila, wallahu ta'ala alam. Yang penting hijrah hati itu senantiasa berjalan dan senantiasa berlaku. Pasal apa benda ni amat penting? Kerana benda ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 58. Tuhan kata, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ni penting ni. Tuhan kata hari itu, yaum pada hari itu kita nak bertemu dengan Tuhan, la yanfa'u mal, harta benda yang banyak pun tak ada guna. Walaupun kita dalam senarai, di antara senarai-senarai top orang paling kaya atas dunia pun, bila bertemu dengan Tuhan, harta benda tak ada guna. Wala banun, banun ni jamak kepada ibnu, anak. Kan? Jadi kalau anak ramai sekalipun, bangga dengan anak yang paling ramai sekalipun, hari tu pun tak boleh nak memberikan apa-apa manfaat kepada kita. Tuhan kata, illa istisna. Dalam bahasa Arab maknanya kecuali man atallaha biqalbin salim, bertemu dengan Tuhan membawa hati yang sejahtera, hati yang selamat, hati yang baik. Pasal itu hati kita nak kena jaga. Tuhan jadikan kepada kita, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi kata, wa inna fil jasadi mudghah, dalam jasad kita ini ada mudghah. Mudghah ni apa? Iaitulah seketul daging. Nabi kata, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau elok daging tu, maka eloklah perangai kita. Ha, kan? Yang perangai buruk, perangai tak mau semayang, perangai ketegang, perangai nak lawan Tuhan, perangai duk maki orang, tak mana mula dia tu, iaitulah pada hati kita ni. Inilah berpusat. Pasal tu Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitab Penawak Bagi Hati, dia kata, qalbun ini adalah raja kepada segala anggota tubuh badan kita. Raja tu maksud apa? Kalau dia mau, jalan semua. Kalau dia tak mau, tak usah duk berdai, betul belakang dengan kayu tinggal dua, tiga tinggal dua. Tak mau ya. Yang boleh kita main ke surau ni pasal apa? Pasal raja ni sudah memberikan titah perintah. Dia kata, malam ni aku nak kena pergi mengaji. Maknanya hati sebut macam tu, anggota tubuh badan keluar pergi. Dan kata Nabi lagi, kalau dalam kitab Penawak Bagi Hati tu, ketika mana kita bangun pagi, semua anggota kita ni bercakap. Tapi kita tak faham lah, kita pun tak dengar lah, Tuhan tutup hijab telinga kita. Tangan bercakap, badan bercakap, kaki bercakap. Bercakap untuk apa? Menuding jari kepada hati kita. Pakat bercakap ni. Kata apa? Wahai hati, kami akan ikut apa yang kamu buat. Kalau elok, eloklah kami. Kalau buruk, buruklah kami. Kalau bengkok, bengkoklah kami. Boleh faham tak sekalian? Maknanya kita makin-makin hati akan buat apa saja dan akan diikuti oleh anggota-anggota dan tentera, iaitulah anggota tubuh badan. Nabi kata, wa idza fasadat, apabila buruknya daging itu, fasadal jasadu kullu, maka akan buruklah segala tubuh badan kita, buruklah perangai kita, wal hayazu billahi min dhalik. Apa dia yang kata seketul daging tu? Nabi kata, ala wahyal qalb, sesungguhnya itulah yang disebut sebagai sekeping hati.